Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bos. Bengi-bengi ini ceritanya Remangan Manopo Mantelo Ngebureng Ale Kita lo goreng, guys. Si empuk sih ini nih. Cuma telo gitu. Lo di bodoh. Sama bodoh. Presto betul. Telonya di presto. Terus di goreng. Jadi ini dan mas godoknya kayak bawang. Jadi rasanya gurih banget. Terus digoreng hamilnya ada nih. Kayaknya 5.000 mah. 5.000 nih anggup balado. Nasi original 5.000. Ini makanan ini mulai ngangkat nih men. Arep bisnis ini lah masalah. Wong saiki kan orang zaman saiki yang digulai makanan zaman dike. Jadi misalnya telo godok, terus beton, mungkin beton pasti isi kluwek. Isi kluwek itu kacang godok. Jadi godok-godok kayak apa sih kairot. Ya iki golek wong meneh. Masalahe rata-rata orang sekarang itu rata-rata dari yang dulu sekarang kaya, dulunya itu orang enggak punya, dulunya itu pernah makan kayak gitu, sekarang mencari lagi makanan kayak gitu gitu. Kita banyak itu rata-rata ya. Jadine terus British makanan kayak gini, telo godok. Ini telo goreng. Terus telo godok. Terus mulai meningkat meneh penghasilan yang pasti. Masalahnya orang pengen bernostalgia ke zaman yang lalu. Zaman yang sudah dilampaui, yang masa kecil kecil dia. Ganyong, ganyong godok, tiwu, sego jagung. Terus gulai wong akeh. Saya kenapa tuh gue wong akeh, masalahnya wongnya itu kepengen bernostalgia men. Oke, semoga kena pintu bisnis ya. Apa wae, kocok-kocok ke gas-gasku. Bos-bosku pengen bisnis baru. Ya gue masukkan. Oke lah, oke gak. Kalau gue dok. Kayaknya ngapain sih. Mantep dong Joshiku. Oke, semoga bisa menginspirasi kalian. Kocok-kocok partai wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya guys.